Halo brother, jumpa lagi dengan Ogut Harry PS ya. Ya, kali ini Ogut akan hunting di Toy City ya. Dimana ini toko mainan favorit Ogut ya. Ya, moga-moga aku dapat Hot Wheel atau gantungan lainnya yang keren ya brother ya. Check it out. Ya, ini gantungannya sendiri masih gantungan yang lama ya brother ya. Jadi belum ada yang bagus. Ogut ini akan ngeceknya random dulu ya brother ya. Ya, semoga untuk Ogut dapat gantungan yang keren ya brother ya, atau yang first item. Ya, ini Ogut cek tidak ada yang bagus. Dan ini kita ke gantungan Hot Wheel-nya. Ya, ini Hot Wheel-nya sendiri banyak juga ya brother ya di gantungannya. Sayangnya di sini Ogut belum menemukan penampakan-penampakan gantungan yang cakep ya. Ya, semoga aja Ogut dapat yang bagus dan yang keren ya. Ya, ini langsung kita disuguhkan untuk Fast Furious yang The Charger yang seri Tune ya, seri mungil, tapi Ogut skip. Aku gak ambil dulu karena memang bukan fokusan. Ya, kita sortir-sortir dulu ya brother ya. Ya, brother, ini aku cek di gantungan bawah ya. Ya, di gantungan bawah sendiri ada satu Pontiac ya. Sayangnya ini aku tidak serok dulu. Bukan fokusan ya, brother ya. Dan ada untuk satu-satu keren-keren yang ini ya. Lainnya ya. Oke. Kita masih sortir pelan-pelan ya, brother ya. Ya, aku nemu Hot Wheels Nissan Maxima ya. Ini kan Jepang keren. Sayangnya aku udah punya, dan ini Lamborghini Sian Skype. Ini juga aku udah punya. Dan di belakang aku menemukan Mitsubishi Pajero ya. Aduh, sayang aku udah punya, malah udah 3 ini aku punya ya. Ini keren-keren sebenarnya. Ya, ini aku taruh depan semua. Bisa nanti kalian serok ya kalau kalian mampir Toy City. Jadi ini ada Honda Super Club seri motor ya. Dan untuk kita lihat sendiri untuk gantungan lainnya, ini masih banyak reguleran yang bagus tapi bukan fokusan Ogut ya. Oke, kita masih sortir ya brother ya. Ya, dia ada mobil customnya Hot Wheels. Oke, kita pindah ke gantungan berikutnya. Ya, di gantungan berikutnya ini masih dengan gantungan-gantungan lama ya brother ya. Jadi aku tidak serok ya. Ya, ini sayang sekali ya brother ya. Padahal di sini ada event promo ya. Dimana diskon ya. Ya, ini ada mobil fun ya, banjir ya, that's fun. Ini varian-varian yang banyak sekali warna putihnya. Oke, dan kita cek ya, ini promo kan seperti aku bilang, jadi 20.000 ya benernya. Lumayan nih kalau dapat item atau hot bagus di gantungan bisa diterok dengan harga 20.000 ya. Oke brother, ini tidak ada yang bagus ya di bawah juga, sayang ya.
Ya, brother, kita ada di gantungan Majoret. Ya, ini diskonnya 70%. Tapi ini hanya untuk buat logo khusus ya. Seperti ini diskonnya 50%. Ya, ini yang regularnya, brother ya. Banyak gantungannya, sayang gue tidak tertarik ya. Kalau kalian suka Majoret bisa diserok ini, brother ya. Ya, syukur-syukur dapat hot item atau gantungan keren ya. Ini ada Renard Alpha. Ini keren. Diskonnya ini tadi 60% ya. Diskonnya 60%. Oke, kita pindah ke gantungan lainnya. Dan ini ada penampakan Tomica. Ya, ada yang menarik dari Tomica ini, ada diorama untuk Gundam ya. Sayangnya bukan action figure tapi untuk diecast atau mobil ya. Mobil, ada pesawatnya juga. Ya, ini penampakan boxnya ya. Cakep. Ya, Tomicanya kita skip ya, brother ya. Kita akan coba untuk digantungan notilnya. Digantungan notilnya ada yang seri pack ya. Ada yang 3 isi 5, ada isi 5 maksudnya, dan ini ada yang ada mobil off-road ya. Wih, keren nih. Buat kalian fokus on off-road, keren abis. Ini ada Ford Bronco ya, di nomor 2. Seperti Mitsubishi Pajero ya. Dan ini ada yang lainnya. Ya, brother, ini kita untuk cek-cek aja ya, karena memang bukan fokusan juga. Kalau dalam seri-seri Nissan, ya ini bisa ya, aku serok ya. Ini ada Big Airwheel nih, sempat aku ambil untuk polisi tapi bukan fokusan. Kalau kalian pecinta Big Airwheel bisa diserok ya. Oke, ini ada Popio Fantasinya. Ya, ini ada seri BP-nya. Ya, ini yang bagus di bawah doang ya, backplane. Dan ini ada seri ini ya, pack juga yang isi 3. Sayang ini obut gak main juga, tapi kalau ada Toyota warna hijau bisa obut serok ya. Ya, ini obut sortir dulu ya. Cakep ini tengahnya, McLaren ya, kalau nggak salah ya, warna hitam. Ya, ini ada lampu ya, dan ada bone shaker ini di atas, cakep. Oke, brother, sorry ya, ini Ogut nggak fokus sortirnya karena memang sambil megang handphone, jadi random aja Ogut sortirnya. Nyelip-nyelip ya, kalau aja nemu yang bagus. Ya, ini aduh jatuh ya kan, ini saking nggak fokusnya. Jadi kita coba cek satu persatu aja ya, kita sortir satu persatu ya. Dan ya, masih zonk ya. Ini kita akan rapikan kembali sortirannya. Oke, kebalik ya, sorry. Oke, kita rapikan kembali sortirannya dan kita pindah ke gantungan yang master truck ya. Ya, ini aku tanya cek-cek ombak aja. Jadi kalau kalian pecinta Monster Truck, keren ya. Ini diskon 15% yang seri color set full ya, dan ada yang Monster Truck regularnya. Diskonnya 10%. Ini ada yang Kuro-Kuro Ninja ya. Dan ini ada untuk penampakan di bawah untuk Hot Wheels di 10 ya, isi 10, tapi sudah disortir ini yang Hot Wheels-nya nggak ada yang Quality Pick. Dan ini yang Fast Furious. Ya, ini Fast Furious. Bukan yang ada Toyota yang Supra-nya ya. Kita skip. Dan ini ada untuk Hot Wheels Color Refill ya. Ya, ini tidak diskon. Packaging-nya bagus. Sayang aku tidak serok ya. Oke. Okay. Ya, ini ada yang diskon 20%. Aku nggak tahu bedanya apa. Tapi ya bisa lah ya, kalian serok. Dan ini ada power shifter full ya, ya. Power shifter, full ya. Oke. Diskon juga nih, brother. Banyak diskonnya hotel ini. Dan ini ada Fast Furious. Saya ini bukan yang ini ya, JDM ya. Ini yang PMOD. Kita skip, kita taruh di gantungan dulu ya. Ya, ini ada hotel yang tracking ya, yang mereka ini trackingnya bisa
buat bocah keren nih, lucu-lucu nih ya, gimmick-gimmickan ya. Ada rintangannya juga nih, ya kan, keren. Ya keren lah Hot Wheels. Dan ini kita cek, dan ini diskon ya, tadi 15%. Kita taruh lagi di gantengan. Oke, ini untuk sekilas stok Hot Wheels-nya ya. Ya, kita lihat lagi ini banyak ya yang seri-seri PC, tapi ini sudah tersortir semua sepertinya. Ini tadi yang fantasi ya, tadi udah ukur cek, sorry. Oke, brother, kita pindah ke Moisto, diskon 10% nih. Ini Indonesia aja ya. Kalian pencinta Moisto ini wajib di koleksi ya, apalagi seri-seri motor. Ya ada nih YouTuber juga mainan motor ya. Dan memang motor seukuran ini harganya lumayan, 229 ya, tapi memang worth it dengan detailnya ya. Ya, kalau kalian fokusan motor mau udah hajar aja nih ya. Ya seperti Ogut ya, kalau Ogut suka fokusan motor ini bisa hajar aja nih. Ada yang monster Maestro Yamaha ya, yang katanya semakin ke depan ini. Oke, harganya sama, banyak ya varian-varian motornya, dan harganya juga lumayan ya. Dengan ukuran skala berapa sih ini ya, aku nggak hafal, tapi ini cakep buat dimainin, buat dipajangan ya. Wih, keren nih ya. Sekilas ini untuk penampakan motor ya, motor diecast motor ya. Ini ada produk lainnya nih dari keren nih, Toyota FJ 40 ya. Ada Ford GT, ada Golf ya, dan ini ada mobil damkar, dan ada truk Tayo. Diskon 50% untuk yang ini nih, Ferrari ya. Wah, ini keren nih, 50% diskon nih brother. Dari Bugatto ya, 50% Bago, tapi harganya juga lumayan juga ya, ini sekitar 519. Wow, tapi aku yakin harga pasti ini ya, tidak apa, harga tidak merusak kualitas, pasti ada kualitas ya di sini. Sayang ini seperti seri-seri gacha ya, tidak bisa dilihat dalamnya ya. Ini ada Burogo lagi ya, seperti biasa ya, Toy City banyak varian-varian diecastnya, tidak hanya Hot Wheels, Tomica dan Mazda, tapi ada varian lainnya nih depan. Ada Ferrari Golf ya, pencinta Golf wajib di koleksi ya. Oke, kayaknya di sini kita cek di gantungan Mazda masih sama aja ya, Mazda yang di Roma ya, sudah aku cek juga ya, sudah ya bener ya, kayaknya aku tidak serok dulu, belum dapat inceran ya. Maaf ya kalau memang belum ada yang aku beli. Terima kasih atas waktunya, selamat sore, adios.